adalah Jembatan Penyeberangan Multifungsi atau JPM Pasar Tanah Abang. Nah, istilah kerennya itu Skybridge lah, Skybridge Pasar Tanah Abang. Nah, jembatan ini menghubungkan stasiun langsung ke pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Pasar Tanah Abang, seperti Blok A, Blok B, Blok F. Nah, dulunya pedagang di sini jualannya di bawah, di pinggir jalan gitu. Sekarang setelah ada jembatan, jadi dagangnya di atas. Kali ini gue nggak ajak ke tempat-tempat jualannya ya, melainkan kita lihat food court dan masjid yang ada di Pasar Tanah Abang Blok A. Nah, pasti yang abis-abis belanja nih, capek, mau makan, mau sholat. Nah, kayak apa sih tempatnya? Yuk kita lihat. Buat kalian yang mau belanja baju, spre atau apapun tapi nggak tahu tempatnya di mana, kalian bisa cek di description box gue, itu gue cantumin floor directory dari Pasar Tanah Abang Blok A. Nah, untuk food courtnya ini ada di lantai 8. Di sini banyak banget makanannya, mungkin kalian nanti jadi bingung mau pilih yang mana. Di sini ada rujak, ada rambut nenek, ada empal gentong, ada asinan, ada ketoprak, ada fast food kayak KFC, AW, Kukana, BMK, pokoknya masih banyak lagi. Dan juga kalian yang jalan-jalan, baterai handphonenya lowbat, di sini disediakan tempat charger handphone. Tenang aja, slotnya banyak kok. Oke, kita udah lihat-lihat Skybridge, kita udah ke food court sama masjid yang ada di Blok A. Buat kalian pengguna komuter lain nih kayak gue, mungkin bawa belanjaan banyak, bisa naik busway yang disediakan secara gratis sampai stasiun.
Eits, jangan lupa antri. Sampai sini dulu video kali ini. Thank you so much yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian punya tempat recommended yang bisa gue datengin, komen aja di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!